macam-macam kendaraan di Free Fire. Coba nih, kesukaan kalian yang mana? Di urutan ketujuh, Speed Car. Kendaraan tercepat di Free Fire. Speed Car berbentuk seperti mobil balap, yang sangat bagus digunakan untuk melakukan rotasi. Dengan Speed Car, kamu dapat melakukan instant kill dengan menabrak musuh. Namun sayang, kendaraan ini hanya dapat menampung dua pemain saja. Keenam, motor bike. Motor bike atau sepeda motor menjadi kendaraan yang enak digunakan untuk berotasi secara lincah dan cepat. Namun kelemahan motor bike yaitu, musuh dapat menyerangmu dengan mudah karena tidak adanya perlindungan. Kelima, monster truck. Kendaraan yang berukuran sangat besar. Dengan monster truck, kamu dapat dengan mudah melindas-lindas musuh ataupun menjelajahi map. Keempat, pickup truck. Kendaraan yang berbentuk sederhana, namun sangat bermanfaat untuk tim. Karena ia dapat menampung 4 pemain, dan dapat memberikan efek instant kill terhadap lawan. Ketiga, jeep. Kendaraan yang hampir sama dengan pickup truck, namun ia memiliki kecepatan yang sangat lamban. Karena itu ia tidak begitu laku untuk para pemain. Kedua, ATV atau amfibi car. ATV merupakan kendaraan yang mirip dengan motor, namun kecepatannya lebih lamban. Ia memiliki kelebihan dapat berjalan di laut, membuatnya sangat enak digunakan untuk menyeberangi pulau-pulau di dalam map. Dan di urutan pertama, tuk-tuk. Kendaraan khas Thailand, tuk-tuk tidak memiliki kecepatan yang tinggi atau ketahanan yang baik. Kendaraan ini lebih tepat digunakan untuk menjelajahi area map ketika tidak ada musuh di sekitar dan untuk seru-seruan bersama teman.